Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk episode pada kali ini. Pembelajaran pada kali ini yaitu pengenalan kepada tulisan khat. Pada mula-mula sekali, kita akan melatih untuk membuat titik dulu. Okay. Ini pen biasa saya guna. Okay, mula sekali kita kena pastikan kertas kita ni lurus ke depan. Untuk menulis kod, pastikan lurus kertas kita, tak nak sengit macam ni atau sengit macam ni. Tangan tak nak sengit macam ni. Pastikan lurus. Okay. Dan kita mula-mula membuat latihan untuk membuat titik dulu. Okay, tarik ke bawah macam ni. Buat latihan untuk membuat titik dahulu. Pastikan permukaan kertas kena kepada semua mata pen ni. Pastikan permukaan kertas. Okey, permukaan kertas ni dia kena semua sekali pada mata pen. Okey. Okay, boleh try buat macam ni dulu untuk membiasakan diri untuk menulis kod. Okey. Oh, maaf, tak nampak ya. Okey, tak apa, kita buat ke bawah. Buat latihan ini sehingga anda mahir. Okay. Dalam penggunaan pen ataupun pensel. Ini pensel pun boleh. Mana pensel? Pensel pun sama juga. Kalau macam ni, yang ni betul tepat lah. Yang ni kurang tepat sikit. Okey. Buat latihan macam ni dulu. Bagi permulaan supaya kita biasa. Biasa menggunakan pensel hot. Okey, tarik ke bawah, dari atas tarik ke bawah. Okey. Okey, buat latihan ini dahulu ya. Nanti kita akan sambung lagi cara untuk menulis. Okay, kalau guna pen marker pun boleh. Oh, tak ada dawet. Dah lama sangat tak guna ni. Okay. Dawet marker pen ni dia kembang. Buat latihan ini dahulu sehingga anda betul-betul mahir.
Okey. Okey, rasanya cukup sekadar ini saja untuk kali ini. Diharapnya semua dapat membuat latihan membuat latihan seperti ini sehingga anda betul-betul mahir menggunakan pen khod ataupun pensel khod. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.